Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you again in our online classroom for cross-culture understanding subject. I hope that everyone in this class is doing okay and healthy, and everything is all right, and no one get COVID-19. I hope everyone is healthy. Yeah. Okay. All right. So today our topic is about communication theory in cross-culture understanding. So this is about theory. It's going to be long explanation, but there will be some examples that I'm going to share with you. Ada beberapa konsep dan contoh berkaitan dengan teori. Okay, now let me start the presentation. Let me know if you can see the display. Okay, can you see the PowerPoint? Baru. Yes. Oh yes, sir. Yes. Okay, can you see it now? Okay, yes. Yes, I can. Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Okay, now I will start my presentation. This is about communication theory in cross-culture understanding. It's on the display. So it's about theory. Theory means a concept or the abstract conceptual about a certain topic. So this is communication, ya. Jadi kita kaitannya sama cross-cultural understanding dan menghubungkannya dengan communication. So we start first with this picture. Nah, ada gambar. Kata theory itu panah menuju gambar. You can see in the display that there are two people, I think they are speaking. Jadi di dalam behind the brain, there's something going on. And as you can see that both sides, kedua pihak, itu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Yang di luar mulutnya dengan di dalam otaknya, pikirannya itu sama, ya, sinkron. So they are talking and producing something. Jadi itulah yang dimaksud dengan istilahnya sharing ideas with language, and we basically call it as communication. Okay. So in this kinds of communication, we basically come to a point where language is being used to deliver messages. Jadi konsep teori komunikasi, karena kita di jurusannya adalah bahasa Inggris. So you will see how language is being used to deliver messages in English and how it relates to culture. The first one, we need to see the meaning or definition of communication. So in this picture, ada gambar tiga orang. Ini kalau dari gambar ini, ruangannya kira-kira di ruangan apa ini? Operasi. Ruangan operasi. Operasi. Ruang bedah. Ruang operasi. Ruang, pokoknya berbau sama rumah sakit, ya. Oke. Okay. So, ini ada dua orang pakai masker, pakai kacamata, and look at his hand, menunjuk seperti itu. And he said, "And that is why we live on three." We live on three itu maksudnya itu sebabnya kita angkat dalam tiga, katanya. Ternyata yang di tengah tangannya seperti itu lepas, sementara yang satu lagi itu tangannya memegang kaki dari pasien yang sepertinya akan mau dibedah. Nah, ternyata ada gambar bintang itu berjatuh. Nah, itu artinya ada miskomunikasi di situ. There is a communication. Seharusnya begini, mereka bilang satu, dua, tiga, angkat bareng-bareng. We live three, artinya satu, dua, tiga, up,
Nah, begitu. Tapi ternyata yang kedua nggak connect, nggak dia pegang. Dia pikir hitungan kedua ketiga berarti balik satu lagi. Nah, that's just what happened ya. That's another form of communication. Perlunya komunikasi dalam melakukan sesuatu. Kita lihat teorinya sekarang. Bisa dilihat tulisannya? Yep. Yes, sir. Bisa? Oke, okay, good. Richard? Okay. Richard E. Porter dan Larry A. Samovar masih dari buku Maulana dan Jalaluddin, suatu pendekatan terhadap komunikasi antar budaya. Nah, mengatakan bahwa, bentar, ini masih ada yang mau gabung. Oke. Okay. Nah, mengatakan bahwa komunikasi definisikan sebagai apa yang terjadi bila makna diberikan kepada suatu perilaku. Jadi ada kata makna di sini terhadap suatu perilaku. Kita manusia tentu memiliki perilaku, dan perilaku ini adalah behavior that we do in daily basis. It has to mean something. Kalau kita memegang, memasukkan air ke dalam gelas, berarti artinya itu kita mau minum. Ada nggak misalnya orang memasukkan air ke dalam gelas, lalu gelas itu dilemparnya keluar? Nah, itu beda lagi maknanya ya. Nah, jadi komunikasi itu adalah the way we deliver meaning through messages kepada suatu perilaku. Lebih lanjut, makna adalah relatif bagi kita masing-masing. Jadi relatif ini yang kita maksudkan belum tentu itu yang ditangkap oleh orang lain. Oleh karena kita masing-masing adalah seorang manusia yang unik dengan suatu latar belakang dan pengalaman-pengalaman yang unik pula. Nah, so we start from that point to understand that everyone is not the same, although we are born in the same community. Everyone is different. That's why we need to communicate, and that is why we need to use language properly in order to function well in the society. Nah, itu menurut si Porter dan Samovar. Bagaimana dengan model komunikasi? Di dalam lintas budaya atau penggunaan bahasa dikenal dengan istilah model of communication. Itu ada dari titik A ke si B. Ini contohnya gambar. Ini gambar apa ya? Ini gambar orang di sini ya, yang sedang berada di daerah bersalju kutub utara ini. Nah, kalau apa? Bentar, sambil saya izinkan. Oke. Okay. Nah, kalau di gambar ini orang ini dia sedang memotong apa ini kira-kira gambarnya? Motong batu es ya, Pak. Ya, motong batu es, dan dia sedang menyusun batu es. Ini juga dikenal dengan istilah suku apa kira-kira yang ada di kutub utara yang tinggal di daerah pegunungan es, pernah dengar sukunya? Sisi A tadi sudah bisa menjawab. Suku, pernah dengar suku yang tinggal di rumah es itu? Nah, itu mereka disebut suku Eskimo. Yes. Atau Eskimo, mari ingat ya, suku Eskimo atau suku Maya. Nah, suku Maya ada lagi ininya, tempat areanya. Nah, di sini they live in their houses but made of boxes of ice, di kotak-kotak esnya. Nah, untuk memahami mereka tentu kita harus gunakan prinsip yang berlaku di mereka. Nah, untuk memahami orang suku Indian juga kita harus pahami apa makna di suku Indian itu. Nah, jadi menurut teorinya Edward T. Hall dan William F. White mengatakan bahwa pola komunikasi suatu masyarakat tertentu merupakan bagian dari keseluruhan pola budaya dan dapat dipahami dalam konteks tersebut. Jadi pola komunikasi, kalau misalnya ada bahasa apa orang yang bisu, tangan seperti ini, kemudian, nah itu artinya harus dipahami komunikasi di masyarakat tersebut.
sama seperti ketika kita lahir di Minangkabau lalu kemudian kita tinggal di daerah Sunda misalnya, untuk memahami orang Sunda kita harus memahami konteks yang ada di Sunda. Demikian halnya dengan orang Sunda ketika tinggal di daerah Minangkabau juga harus pahami konteks yang ada di daerah Minangkabau. Jadi budaya dapat dipahami dalam konteks tersebut. Jadi masyarakat itu yang untuk melingkari komunikasi agar tidak terjadi yang namanya miscommunication. Ini gambarnya kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Okay. Nah, communication is started from speaker. Kenapa speaker? Karena basically manusia berkomunikasi dengan menggunakan mulut. Ada bisa pakai tangan, tapi itu sebelum bahasa ditemukan atau manusia menemukan bahasa tulisan. Menjak manusia menemukan language, created language, so they use speaking first. Kan waktu kita bayi kan kita ngomong dulu ya, nggak langsung menulis kan. Nah, jadi we start from the speaker, kemudian speaker ini mengeluarkan yang namanya message atau pesan. Lalu pesan tersebut disampaikan dalam bentuk sebuah media. Medianya apa gitu ya. Contoh misalnya like me right now talking to you, explaining you about theory of communication. I'm the speaker. What I say to you is the message. And then the media is the Google Meet G Suite. So this is the media. And when I transfer that to you, it becomes received message. Ketika you mendengarnya di telinga dan melihat saya di layar laptop atau HP, itu menjadi received message. Setelah terjadi received message, maka you disebut sebagai receiver atau penerima dari pesan. Sampai. Nah, ini menurut konsepsi John F. di bukunya Intercultural Communication halaman 23. Ini saya kutip dari bukunya Berita dan Kurnia. Kalau kita bawa dalam bentuk gambar, diilustrasikan seperti ini. Nah, ini. Ini gambar dua orang, encoding and decoding. There is it's a woman with a longer hair, perempuan yang A, dan yang B adalah man, pria. So the woman saying something with her mouth, and then it is transferred to the man, kepada pria itu. Lalu di otak pria itu terjadi proses yang namanya decoding. Jadi yang perempuan adalah encoding. Encoding itu nanti ada definisinya berupa kode. Dan itu melalui bahasa. Sampai kepada pria. Pria itu memproses di otaknya. Nah, makanya jangan heran. Karena kadang ketika pria dan wanita berkomunikasi, bisa terjadi miskomunikasi atau salah paham. Meskipun menggunakan bahasa yang sama. Pernah mengalami seperti itu pasti. I believe everyone experienced that. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kalau komunikasi antarpersonal terjadi seperti itu, adanya speaker dan receiver serta message di antara mereka berdua, di intercultural communication itu terjadi lebih luas lagi. Kita lihat konsepnya. Menurut Wilbur Scrum, perihal membangun jembatan, Mulyana dan Jalaluddin, syarat-syarat yang diperlukan individu untuk berkomunikasi secara efektif antar budaya. Satu, menghormati anggota budaya lain sebagai manusia. Nanti ketika you misalnya pergi ke luar negeri atau pergi ke negara lain, bisa berkomunikasi lintas budaya, pertama harus kita menghormati anggota budaya lain sebagai manusia, as a human. Misalnya ke Kanada atau ke Rusia atau ke China, in respect the people first as human, manusia. That's one thing. Lalu kedua, kita harus menghormati budaya lain apa adanya, as it is, bukan sebagaimana kita kehendaki.
Nah, kita besar di lingkungan seperti ini misalnya. We were raised in the environment of Indonesia or Minangkabau, West Sumatra or Jakarta or Medan, as long as it is in Indonesia. So, we have Indonesian culture. Ketika kita keluar dari Indonesia, maka kita akan masuk ke lingkungan budaya yang baru, yang lain. Apakah orang kita paksa ngikutin apa yang kita mau, atau kita beradaptasi dengan lingkungan baru? Tentu kita beradaptasi, namun tentu tidak serta-merta merubah semua yang ada di kita. So it depends on the situation. Namun sih, syarat untuk bisa berkomunikasi secara efektif adalah menghormati hak anggota budaya yang lain untuk bertindak berbeda dari cara kita tindak. Hak anggota budaya yang lain. Kalau misalnya dia tidak kita misalnya dengan apa being loud in speaking, ada orang suaranya keras ketika ngomong, ada yang suka, ya kita harus pelankan sedikit agar kita bisa komunikasinya enak dan efektif pesan itu sampai. Kemudian keempat, komunikator lintas budaya yang kompeten harus belajar menyenangi hidup bersama orang dari budaya yang lain. Makanya ketika apa hey Koreans, I stay in the US for 2 years, sama 2 tahun, itu saya belajar menyenangi bersama orang Amerika. So I kan berarti saya ke Amerika terus saya enggak sholat, saya enggak lagi tahu azan, bukan begitu konteksnya. Maksudnya kita tinggal bersama orang-orang Amerika itu, tapi untuk belajar berkomunikasi, we try to understand them and then they also try to understand us. Itu yang komunikator lintas budaya. Jangankan antar dua negara, dari sini ke misalnya you tinggal di Padang, kemudian pindah ke Medan, kemudian pengalaman pergi ke Aceh. 3 kota ini saja sudah berbeda nuansa hidup masyarakatnya, pola makanan, kita beradaptasi ya. Nah, kita belajar menyenangi hidup bersama mereka. That, kalau kita menyenangi orang lain juga senang dengan kita. Nah, ini menurut Wilbur perihal membangun jembatan. Jembatan ini mengkoneksi antara kita dan orang lain. Itu konsep intercultural communication, antar budaya. Makanya kalau di tingkat negara, misalnya antar lembaga itu juga harus saling berkomunikasi. Kalau enggak akan terjadi chaos. Nah, communication ini bisa dilihat ada gambar. Ada yang bisa menyebutkan apa kata-katanya ini? Communication. Communication. Oke. Communication. Oke. Berarti bisa dilihat. Alhamdulillah. So I move on. Kata pertama basicnya adalah communication. Nah, kenapa saya pilih lingkaran? Karena communication itu dia tidak bersegi, dia round, genuine, dia bulat apa adanya ya. Nah, communication itu bermula dari yang namanya source. Nah, source atau disebut juga dengan sumber. Nah, itu orang yang mempunyai suatu kebutuhan untuk berkomunikasi. Misalnya nih, you sedang jalan-jalan di sebuah kebun atau kebun konotasinya banyak tanaman jagung ya. Saya ganti deh, bukan kebun tapi sebuah park itu taman ya, taman kota misalnya. Kalau di Padang taman kota nggak banyak, saya lihat cuma taman melati. Anggap misalnya di kebun raya Bung Hatta atau di taman gitu ya. Nah, ketika jalan-jalan tiba-tiba you kebelet mau pipis. Apa yang you lakukan? Apakah you tahan sampai pulang ke rumah? Atau you ngomong ke teman, nanya, mau tanya dong, toilet di mana sih? Toilet di mana? Pasti cari seperti itu. Berarti kita menjadi sumber, source. Kebutuhan untuk berkomunikasi, ada kebutuhan begitu. You need to find where the toilet is. Jadi, menggunakan apa? Bahasa. Ketika you berkata seperti itu, itu dinamakan proses encoding.
Jadi dari otak kita ini, pikiran kita ini, sama perasaan kita juga, we have a certain code to say to someone else. Jadi ada konsep pemahaman yang kita punya, yang kita ingin orang lain juga paham. Nah, itu kita gunakan yang dinamakan dengan code, kode di dalam bahasa. Nanti ada kita bahas namanya verbal dan non-verbal language ya. Oke, nah encode itu penyandingan ternyata. Suatu kegiatan internal seseorang untuk memilih dan merancang perilaku verbal dan non-verbalnya yang sesuai dengan aturan bahasa dan sintaksis menyatakan pesan. Di garis bawah di sini, kata internal itu di dalam pikiran kita. We have our code, and then memilih verbal, non-verbal. Seperti saya ngomong sekarang, verbal, I say something, dan perhatikan tangan saya, say something, berarti itu adalah non-verbal ya. Nah, sesuai dengan tata bahasa dan sintaksis, sebenarnya ketika you by OTSD belajar kalimat, bahasa Inggris, belajar grammar, structure, so that you can deliver your message. After the encoding is done, and come setelah proses internalisasi itu terjadi yang namanya udah masak. Nah, itulah yang dinamikan pesan, message ya. Hasil dari perlakuan menyandi. Pesan tadi kemudian dimasukkan ke channel, saluran penghubung antara sumber dan penerima. Jadi antara you and me ada Google Meet. Nah, jadi channelnya itu. Nah, setelah channel ada receiver, yaitu penerima. Siapa penerima? Yang menerima pesan. Jadi setelah you terima, masuk ke telinga, dari mata, berproses di otak. Nah, ketika berproses di otak itu dinamakan dengan decoding. Jadi kode yang saya keluarkan, Anda terima, lalu kemudian di otak Anda proses internalisasi. Apa sih maksud Mr. Said ini? Why did he say that? What does it mean? Seperti itu, berproses. Nah, decoding adalah penyandian balik. Nah, proses internal, penerima, dan pemberian makna kepada perilaku sumber yang mewakili perasaan dan pikiran sumber. Nah, misalnya kalau you lagi jalan di tepi jalan, terus ngelihat salah seorang wanita menangis terseduh-seduh. Itu yang ada di pikiran you apa itu? Pasti macam-macam. Kalau ada yang gak mau ikut campur, ada yang, mbak, ada apa mbak? Ada yang bisa saya bantu? Misalnya, itu yang empatinya tinggi. Nanti kita masuk ke sana. Setelah proses decoding terjadi, yang terjadi adalah receiver response. Jadi, responsi penerima. Nah, ketika you nerima pesan, setelah memprosesnya, baru terjadi respon. Responnya bisa seperti ini. Atau bisa juga, jadi macam-macam. Jadi proses responnya itu ketika pesan sampai, apa feedbacknya. Nah, apa yang penerima lakukan setelah ia menerima pesan. Akhir, dalam bentuk feedback. Apa itu feedback? Umpan balik. Informasi yang tersedia bagi sumber yang memungkinkannya menilai efektif komunikasi yang dilakukannya untuk mengadakan penyesuaian atau perbaikan dalam komunikasi selanjutnya. Itu sebabnya kalau manusia basically seperti ini. You berbicara dengan seseorang. Bayangkan kalau ketika you berbicara, lalu lawan bicara itu hanya seperti ini. Dia hanya melihat saja. Tidak ada respon. Tidak ada mengangguk, menggeleng pun tidak. Ekspresi wajah tidak, juga nggak ada. Itu pasti menyebalkan itu. Nah, itu bukan komunikasi, ya. Itu biasanya monolog. Nah, jadi semua unsur komunikasi ini saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, so what is the process? Excuse me. Prosesnya adalah dari source
melakukan proses encoding, and then after the encoding process is done, it becomes message. The message is delivered through a channel, and from channel is sent to the receiver. The receiver will do the decoding process, and then they will give the response, becomes receiver response, and then they give feedback. Setelah feedback ada, baru kembali ke sumber. Seperti misalnya, oi, marilah. Itu berarti you sebagai sumber, source. Nanti orang yang dipanggil itu akan menoleh, mungkin dia jawab seperti ini, oi, apa tuh? What's that, misalnya. So, it's that's communication. Every day in our life, we communicate. Now, that's the theory of communication. Saya lanjut. Ini gambarnya, apakah kelihatan? Yep. Ya, kelihatan, Pak. Okay, good. Ini? Okay. So, in communication, kita ada istilahnya perception, ada persepsi ya. Jadi, makanya kita sebelum berkata sesuatu tentang orang lain, kita pasti harus cek dulu persepsi kita tentang orang tersebut. We need to cross-check our perception again. Is our perception bad or already good? Or we have listened to something bad about that person? Nah, kalau di gambar ini, ini adalah proses yang saya maksud tadi dengan internal proses tadi ya, yang encoding tadi itu. So, this person is looking at a picture of a cat. Ada sebuah benda yang seperti itu, yang digambar, itu a cat. Jadi ada light rays ini. Jadi kucing ini masuk ke matanya orang ini, bukan kucing yang masuk ke mata, tapi image-nya itu masuk ke dalam matanya, light rays, cahayanya itu pencahayaan, ini subjek ya, S. Kemudian dari matanya itu masuk ke neural representation of a cat. Jadi representasi secara saraf tentang seekor kucing. Di dalam otaknya ini, nanti terjadi proses ini dinamakan dengan neural causes and correlates of consciousness. Jadi saraf itu menyebabkan apa, mengkaitkan dan menyebabkan kesadaran, consciousness, secara sadar. Jadi nanti gini, karena ini ada bahasa cat, masih ingat ketika you waktu SD atau TK belajar ini ibu Budi, ini mobil, itu kucing. Jadi setiap kali ngeliat benda yang seperti itu, berarti itu namanya kucing. Kalau dalam bahasa Inggris adalah cat. Jadi orang ini akan berpikir itu adalah cat. Nah, makanya di dalam film-film Hollywood yang menarik itu adalah film-film imajinatif, karena itu sangat mengattract otak penonton untuk mendengar dan menonton. Wow, amazing. Dia bisa terbang, tapi dia manusia biasa kayak kita. Nah, it's very interesting. Nah, ini dinamakan dengan persepsi. Di dalam komunikasi kita seringkali memiliki perception. Nah, kita lihat apa teorinya. Menurut Richard E. Porter and Larry A. Samovar, proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Nah, itu disebut dengan proses internal di dalam diri kita ya. We internalize the process dari lingkungan eksternal. Kalau misalnya dicubit, pasti, aduh, ada orang dicubit, ini, dicubit, ketawa, nggak mungkin. Jadi otaknya merespon itu rasa sakit, dicubit, pasti wajahnya langsung, aw, misalnya, seperti itu. Ya. Nah, that's the way how we express the perception. Tapi kemudian, budaya cenderung menentukan kriteria mana yang penting ketika kita mempersepsi sesuatu. So our culture defines that. Pernah lihat budaya yang kalau di Cina lama itu they use the old shoes for women, and the women wear small shoes, pakai sepatu kecil, mungkin sebesar ini, janganlah. Kalau ini topi saya ini besar ya.
bagusnya ini remote ini ya, ini udah bluetooth banget remote-nya. Jadi remote kontrolnya sebesar ini, sepatu pernah saya lihat dia di on the spot kalau nggak salah. Jadi perempuan itu pakai sepatu seperti ini, semakin kecil sepatunya, semakin bergengsi, semakin mewah dia di zaman itu. Nah, jadi itu budayanya. Jadi ada budaya yang bisa kita bawa ke kita, ada budaya yang hanya tetap di sana. So it's according to our perception. Sekarang kita masuk ke verbal and non-verbal process. Nanti you sebagai guru akan paham ini, proses bahasa verbal dan non-verbal. Apa itu verbal? Nah, kita lihat di sini. Ini ada gambar antara emisor dengan destini. Itu di tengah-tengahnya ada form, bentuk. Ini dikasih contoh, ada bulat-bulat itu artinya imaginer ya, di pikiran mereka berdua. Itu kontennya atau isinya adalah tree. So it's a tree, and the color is green. When emissor said the word tree, and the destiny listen to the word tree, nanti otaknya berproses, muncullah image tree. Nah, kalau mereka dari latar belakang yang sama, mereka akan berpikir pohon yang sama. Pohon pasti warna hijau kalau di Indonesia. Nah, kalau bagi orang Kanada, orang empat musim, pohon ada yang berwarna kuning, pohon ada berwarna pink seperti pohon sakura kalau di Jepang. So it really depends. Nah, ini dinamakan dengan verbal process. Contoh lainnya seperti ini. When I say the word apa ya bagusnya? Kalau sesi A tadi saya bilang sate. Terbayang sate? Si terbayang. Ada tusuk sate, ada kuah sate, ada daun pisang, ada piring plastik. Ya, itu sate. Nah, kalau when I say this yang apa? Kue-kue waktu lebaran itu. Nastar. Coba kalau misalnya saya bilang nastar, yang terbayang sama you apa di pikiran sekarang? Nastar seperti apa? Macam-macam kan? Nastar kuning, Pak. Warna-warni. Nah, kalau saya nastarnya paling suka tuh nastar kacang. Atau nastar tepung. Nah, itu enak. So it setiap orang punya konotasi atau referensinya berbeda-beda. That's what it means with verbal process verbal ya. Makanya you ketika ikut apa tes IQ kemampuan verbal pasti diuji. Tapi itu tidak ada kaitannya sama memori ya. Nah, bagaimana verbal process dibagi kepada dua. Verbal language dan yang kedua adalah thinking patterns. Kalau verbal language adalah bahasa verbal seperti yang saya bilang seperti ini, suara saya ini. Kalau you punya podcast, itu artinya verbal, hanya audio saja. Dari intonasinya, Anda mungkin bisa membayangkan, oh, ini yang dimaksud oleh si pembicara. That is verbal language. What about thinking patterns? Bagaimana dengan thinking patterns? Ini adalah pola berpikir. Setiap orang punya cara berpikirnya masing-masing. Pola-pola berpikir suatu budaya mempengaruhi bagaimana individu-individu dalam budaya itu berkomunikasi. Ya, jadi cara mereka berpikir itu mempengaruhi cara orang-orangnya berkomunikasi yang pada gilirannya akan mempengaruhi bagaimana setiap orang merespon individu-individu dari budaya lain. Makanya jangan heran, ada sekelompok mahasiswa yang protes, misalnya, oh Amerika negara kafir, misalnya. Berarti mereka yang ini yang ngomong itu memandangnya dari sudut pandang lingkarannya. Nah, jadi berarti cara berpikirnya memang secara Islam. Namun ketika kita lihat lagi lebih luas, tentu di konteksnya Amerika, apakah tidak ada orang Islam di Amerika? Ada. Nah, itu nanti disebut sebagai overgeneralisasi. Apakah di Indonesia ada orang kafir? Ada. Apakah di Indonesia ada orang yang gak sholat? Ada. Nah, jadi
that's the way how we see the two connections, ya. Jadi thinking patterns dan verbal language. Ya, sekarang kita masuk kalau itu verbal, ya. Berarti ada dua, verbal language dan thinking patterns. Nah, makanya cara seseorang berbicara itu merefleksikan cara dia berpikir. Kalau kosakatanya hanya kasar aja semua, berarti cara berpikirnya memang seperti itu. Makanya kata Ustadz Agim bilang, untuk melihat hati seseorang itu lihat bahasanya. Nah, kemudian kita lihat nonverbal proses. Proses nonverbal, yaitu selain bunyi, selain kata-kata ya, yaitu nonverbal behavior atau silent language. Contohnya begini, you yang ini konotasinya seringkali kalau perempuan misalnya lagi ngamuk di rumah, langsung lari ke kamar, buka pintu, kemudian tutup pintu, ambil bantal guling, ambil bantal, langsung tengkurap, mewek. Nah, itu disebut dengan non-verbal behavior. Misalnya dia lagi kecewa banget, lagi sedih banget. Kan seperti di film sinetron seperti itu. Kalau perempuan yeah. lagi kecewa, jadi disebut lari ke kamar, terus ambil guling, mewek. Nah, nanti keluar-keluar sembab. Perempuan seperti itu senang ya mengeluarkan ini. Nah, itu non-verbal behavior. Nah, kalau yang kedua, concept of time. Konsep berkaitan dengan waktu. Nah, seperti ini sudah bisa kita lihat dari jam misalnya ya. Dan yang ketiga, use an arrangement of space. Penggunaan space. Ada orang yang tidak mau didekati, minggir. Tapi kalau naik angkot, dekat-dekat bisa. Naik bus, harus dekat-dekat, karena itu publik. Tapi kalau di warnet, kenapa ada space? Karena ada privacy. Nah, di situ ya. Jadi, perhatikan cara penggunaan space. Contohnya ya, contoh dari buku Mulyana dan Jalaluddin. Suku Indian Amerika mengajari anak-anak mereka bahwa kontak mata dengan orang yang lebih tua merupakan tanda kekurang sopanan. It's very interesting. Suku Indian Amerika. Jadi kalau anak-anak and the children see their parents' eyes, it is considered as impolite. Justru kalau di Amerika Serikat sendiri, dianjurkan untuk mengadakan kontak mata. Look at me in the eye. Saya ada pernah dengar lagu I am here, I'll be there for you. Nah, itu kulturnya berarti mengatakan I will always be there in front of you, right in front of you. Jadi, keberadaan kita di depan orang tuh perlu bagi orang Amerika Serikat. Tapi jangan ditatap begini. Maksudnya ngelihatnya matanya itu menunjukkan kita ada. Tapi kalau seperti ini, terus gimana? So what? I don't care. Nah, itu nggak boleh. Nah, that's not polite in the US. Sinetron kita banyak kayak gitu. Nah, ini contohnya gambar orang menggunakan pakaian suku Indian. And this one is the picture of a black American. Sebenarnya konotasi black itu nggak apa-apa, cuman itu adalah nama etnis sebenarnya. Dan yang orang kulit putih itu sebenarnya nggak ada. Yang ada itu seharusnya adalah Caucasian ethnic ya. Nah, ini dua konotasi, ada verbal dan nonverbal proses. Nah, cuman yang dari kedua gambar ini, sorry, we can see similarity with us is that they smile. Mereka tersenyum. Yeah. That's nonverbal. Jadi kalau misalnya ketemu sama seseorang, you menunjukkan wajah, smile, halo, misalnya, apa kabar? It means that you welcome them. Jadi kalau misalnya ketemu, halo, apa kabar? Kabar. You may not do that. It's impolite. Sekarang kita masuk ke sini. Ayo, siapa yang bisa baca tulisannya? Sympathy and empathy. Sympathy and empathy.
Okay, good. It's sympathy and empathy. Apakah kita perlu bersimpati dan berempati dalam berkomunikasi? Of course. Beberapa perlu. Kalau nggak ada simpati, kacau juga ya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah contoh dari ekspresi simpati orang Amerika. Pernah saya lihat. Our thoughts and prayers are with you. Ada gambar bunga. Ini kayaknya gambar bunganya kebalik ya. Ini maknanya memberikan ke kita. This flower is for you. Kemudian bunganya basah, berarti segar. It means, dan kalimatnya begini, our thoughts and prayers are with you. Pikiran-pikiran kami dan doa-doa kami menyertaimu, itu artinya. Jadi, it shows sympathy. Biasanya ini digunakan ketika terjadi sebuah keadaan duka atau sedang bersedih. Bagaimana dengan empathy? We do empathy when we share part of ourselves to the other. Jadi ada dua lingkaran itu di gambar, ada self, empathy, dan other. Self itu it means ourself and the other. We share part of ourself to the other. Jadi kita merasakan apa yang dia rasakan begitu. Jadi nggak hanya sekedar, kasihan ya, aduh, that's so bad, poor thing. Itu hanya sekedar simpati. Tapi kalau empathy, kita memberikan perhatian lebih dari. Secara definisi, simpati adalah menempatkan diri kita secara imajinatif dalam posisi orang lain. Yang sulitnya itu kalau ada nggak cowok bersimpati sama cewek? Kalau di film-film ada nggak? Ada, Pak. Ada ya? Di film-film ya, itu di imajinatif pasti ada. Kemudian... Dan ada juga nggak sesama perempuan atau sesama laki-laki yang tidak saling bersimpati? Ada juga. It depends on how we put ourselves in someone else's shoes. Itu simpati. Secara imajinatif ya. Nah, sementara kalau empati, ini bagaimana kita membayangkan pikiran dan perasaan orang lain dari perspektif mereka sendiri. Misalnya ada seseorang yang kita mereka berpasal lagi gini-gini, oh gitu, jadi kita membantu misalnya. Nah itu berempati, memberikan wujud nyata berupa tindakan untuk menolong, misalnya. Itu empati. Nah, lebih lanjut kita lihat simpati. Kelebihan simpati adalah simpati. You can do every day. It's easy, it does anything just to show sympathy to people. Simpati dapat percaya. Ya, it's pure. Kemudian simpati seringkali cermat. Cermat means to the point. Yeah. Yang keempat, simpati mungkin menyenangkan. If you go to the hospital and then you see one of your friends get sick, and then you would say, oh, I'm sorry to hear you get sick. What happened? Is everything okay? Can we help you? Misalnya itu simpati. Cuman kekurangannya adalah simpati tidak dapat perbedaan. Dan dalam hadapi perbedaan, simpati bersifat menggurui. So you only teach people. Berhadapan dengan perbedaan, simpati melahirkan sikap defensif. Sikap defensif ini maksudnya bahwa I care, saya kan sudah care, sudah peduli, terus so what. Dan terakhir, simpati melestarikan asumsi kesamaan bahwa semua orang itu sama. Itu simpati. Mana yang bagus, simpati atau empati? Nanti kita lihat. Nah, ini contoh dari simpati. Ini saya ambil dari Bing. With sympathy there is a picture of a deer, white deer. Ini biasanya digunakan pada waktu musim winter, musim salju. Ada bunga-bunga, dandelion, kemudian bunga dahlia, macam-macam. Itu menunjukkan care, sympathy.
ini kalau kita memberikan simpati dengan bunga-bunga, did work? Bisa nggak? Ayo, kalau kita memberikan bunga untuk menunjukkan kita simpati. No one can answer that. Okay. Nah, bentar. Nah, is this according to Milton J. Bennett? Communication, sympathy, and empathy. Ini empati. Partisipasi emosional dan intelektual secara imajinatif pada pengalaman orang lain. Nah, ini empati. Secara emosional dan secara intelektual. Apa yang harus kita lakukan dalam empati? Pertama, mengasumsikan perbedaan. The differences. Mengenali diri. Menunda diri. Mengenali diri itu maksudnya saya siapa di konteks situasi itu. And then we put ourselves behind. Kita letakkan ego kita ke belakang. Kemudian melakukan imajinasi terbimbing. We understand the situation of someone else. And then we try to visualize, oh, this is the real condition that this person needs help. And the last one is membiarkan pengalaman empati. We give attention, we give care. And then we give the empathy that this person needs according to his or her situation. Yeah. Terakhir, menangguhkan kembali diri. We stand back to ourselves. So that's empathy. Saya lebih memilih empati daripada simpati. Kalau simpati hanya sekedar face value. Sudah hadir, menunjukkan kita simpati, sudah selesai. Tapi kalau empati emang lebih dari itu. Perlakukanlah orang lain seperti mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Milton J. Bennett. Kalau seseorang tidak suka misalnya diberi makanan yang misalnya yang diberikan. Itu contohnya. Okay. Can you see this picture? Yep. Yes, sir. Okay. Yes, sir. This is picture of sympathy and empathy. Berbagai macam ini ya, ekspresi wajah. Pertama ini ekspresi apa ini? What is this? Wow. Amazing. Yeah. Amazing ya. Kalau ini terpukau. Ini mana? Smile. Happy. Smile happy. Uh-huh. This one? Thank confused. You. Confused. Or thinking, ya, yeah, wondering. Kalau ini? Bingung apa nih? Smile. Yes, smile. Let's smile. This one? Kalau ini apa? Flat. Terpelongoh gitu. Kalau yang perempuan ini berarti dia nggak bertanya-tanya gitu ya. Nah, ya. Kalau yang ini cowok ini, yang ini. Shock. Yes, shock. Oh no, oh my god, seperti itu ya. Surprising. Yeah. Kalau ini. Ah. Wow. Wow, seperti itu. Wow. Nah, kalau yang ini? Confused. Agak ini. Kalau ini ekspresinya agak sedikit skeptis. Really? Huh. Are you sure? Hmm. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat teorinya. Menurut Flora Davis, dia seorang pakar di bidang apa cross culture juga. Komunikasi antara manusia-manusia akan membosankan bila hanya dilakukan dengan kata-kata. Nah, ini perempuan nggak suka diberi kata-kata. Perempuan itu suka bukti nyata. Sebenarnya, after I got married.
Sebenarnya kata-kata hanyalah sebagian kecil saja dari komunikasi. Makanya kita jangan pernah menjual kata-kata, misalnya gua kan temen lo, misalnya kita sahabatan ya, misalnya. Jangan, buktikan aja dengan perbuatan, dengan sikap. Jangan kita menjual kata-kata, karena kata-kata yang menjual ketika dituntut sama orang, kita juga yang akan repot kan. Maka adalah menyenangkan untuk sesaat mengesampingkan kata-kata dan menjadi sadar akan apa yang terjadi selain kata-kata bila orang-orang bertemu. Kalau kata-kata saja kan cuman halo kamu di mana lagi gini-gini, jadi nggak jadi hampa gitu, rasanya nggak enak. Tapi kalau bertemu muka kita kan jelas orangnya lagi ngapain, experience seperti apa. So that's really vivid and clear if we can meet. That's according to Flora Davis. Kita lanjut. Nah, setelah ada persepsi, ada tadi verbal non-verbal languages, kemudian ada apa, kita masuk, tadi kan ada facial expression, kita masuk ke konteks. So, context in communication is the king. Kenapa raja? King. Kenapa king? Karena kalau dibandingkan king dengan queen, lebih tinggi king. Kalau di struktur ininya ya. Nah, kenapa konteks itu penting? Menurut Celia Harnett, ini bukunya. Ini, Teaching Culture, bukunya tebal. I'm not going to copy you this book. Quite thick. So, according to Ned Cellier, katanya, without knowing the context of a statement, we can only guess at its meaning. Halaman 1. Tanpa memahami konteks dari sebuah pernyataan, kita hanya bisa menduga-duga apa maknanya. Makanya itu yang sering viral di online. Apa ada orang ngutip-ngutip ayat-ayat Al-Qur'an, terus ngutip-ngutip ini, terus dimanfaatkan untuk menyerang kelompok-kelompok lain, misalnya secara verbal atau merendahkan kelompok lain secara juga, atau juga menyerang muslim juga. Itu sebenarnya contoh tidak memahami konteks. Ada satu ayat kemudian dipreteli, hanya ayat itu saja. Seharusnya kan dipahami konteksnya apa, sejarahnya gimana, makna tajwidnya apa, kemudian apa ruang lingkup dari turunnya ayat itu seperti apa. Nah, itu dia konteks. Jadi kalau tanpa konteks yang terjadi adalah banyak orang yang guessing, hanya menduga-duga. Itu kan yang sudah ditulis di Al-Qur'an. Yang kedua, meaningful context often is provided by the culture. Jadi konteks yang bermakna itu seringkali ada di budayanya. Kalau kita, seringkali orang bilang, dia bisa berbahasa Inggris dengan bagus, berarti dia bisa, dia kayak orang Amerika, dia kayak orang Inggris. That's completely false ideas. Even though I speak English, I'm still Indonesian. Even though you speak Arabic, you are still Indonesian, you are still Minangkabauese. Ada orang bule bisa berbahasa Indonesia, apakah dia langsung jadi orang Indonesia? Belum tentu. Yeah. Yes. No, belum tentu. Ideologinya gimana? Hatinya gimana? Kalau kita hati kita otomatis akan membela Indonesia dong, negara kita kan? Nah, sementara yang ketiga, the most immediately overwhelming context that faces one in a foreign country is the foreign language. Nah, jadi yang immediately, yang langsung, konteks yang langsung overwhelming itu adalah foreign language atau bahasa asing. Kalau you biasa berbahasa Minang, lalu kemudian you stay in Kalimantan misalnya, di salah satu Kalimantan Tengah atau Kalimantan Utara, yang paling sulit itu tentu foreign language. Kalau di sana pasti ada bahasa Indonesia. We can use English, bahasa Indonesia to communicate with them. But if you stay in Singapore, in Philippines, in Cambodia, in Thailand, of course you need to use how they communicate. Yeah. So it's different ways of understanding the languages. Now we move on to the next one.
about the context is that hold on, it's a I'm in the I closed the door, it's just outside. Now it's about the context. Ini ada gambar someone is using a British flag, say something, ya, ngomong dengan bahasa Inggris, lalu lawan bicaranya ada bendera Jepang, bendera apa German, lagi? German. German. And then? German, Jepang, Swedia. Swedia, and then? Yes, and then? French. And French, yeah. So, four yeah. countries, of course, they have their own languages, right? And if that will happen a different context. Contoh misalnya, the meaning of beauty in France will be different with the meaning of beauty in our culture. Beauty in French can mean a body image, kecantikan tubuh, fisik, but in our culture, beauty not only involves physical beauty, but also brain, heart, and then beauty. Jadi beauty itu hanya lebih dari sekedar kecantikan tubuh, contoh misalnya. So, one word has different meanings in different contexts. Nah, kita lihat. Is speaking the language the same as thinking like a native? Itu pertanyaannya. Apakah berbicara bahasa tertentu itu sama kita berpikir seperti native? That's the question. Ya, sama seperti native. Coba kita ini. Coba silakan coba ini. Anyone? Silakan dibaca. Yes, sir. Yes, sure. The Sapir-Whorf hypothesis. Perceptions of colors, kinship relationships, space, and time all differ from language to language and from culture to culture. Okay, good. So this is the very profound theory in cultural studies. About the Sapir-Whorf hypothesis. Jadi ini disebut hipotesa Sapir-Whorf. Katanya persepsi, tadi ingat persepsi ya, persepsi itu yang masuk otak seseorang, persepsi tentang warna, kemudian hubungan kekerabatan, space itu area dan waktu, time. Itu ya time all differ from language to language, berbeda dari bahasa ke bahasa dan dari budaya ke budaya. Contoh misalnya kalau di Jepang, pintunya itu digeser, straight. Kalau di kita, buka, tutup. Kalau di sana, di Jepang, basically geser, slide. Kemudian, mereka menghargai yang namanya upacara minum teh. Kalau di Jepang, kalau di Afrika itu rata-rata banyak, mereka they really respect animals and hunting, seperti itu. Yeah. So, it's different. Language to language and culture to culture. That's about context. Sekarang kita lihat communication, learning a foreign language. Is this the expert? If you would like to be the expert, you need to know until this stage, don't cry over spilled milk. Nah, jadi jangan tangisi susu yang tumpah. Ini sebenarnya kalau secara literal, ini memang maknanya susu yang tumpah. Tapi kalau you buka kamus Oxford atau Webster, you will find that the meaning is different. Berarti itu udah sampai ke tahap idiom. Hmm. Coba, sekarang yang cowok lagi baca ini. Siapa yang mau baca? Yang mahasiswa lagi. Tadi cewek udah. Now I'd like to hear the boys. Siapa? Terserah, nggak apa-apa. Silakan dibaca yang tulisan itu. Ini kayak pada kabur ya. No. No. Nah, yang mahasiswa.
yang laki-laki. Anyone? Atau saya panggil ini? Siapa? Coba, nggak apa-apa. Alan Caprio atau si apa bagusnya? Andre Satrio. Maulana Azamul Farhan. Oke. Okay. So, ya silakan baca. Oke. Okay. Communication learning. Yang mana, sir? You are not yang, going to become a language begin. Itu, sir? Ya. You're not going to become an expert in another culture without learning to talk to the people in their own. Yang di bawahnya nggak kelihatan, sir? Oh, nggak kelihatan ya? Oke. Nggak, sir. Okay. Ini, thank you. Yes, sir. Ini bacaannya adalah you are not going to become an expert in another culture without learning to talk to the people in their own vernacular. Vernacular ini adalah bahasa yang non akademik tapi vernacular. Ya, vernacular. Ini kalau saya kecilkan ini tulisannya. Kalau ini kelihatan tulisannya. Yep. Saya geserkan kelihatan. Nah, saya geserkan ke atas. Okay. Nah, sekarang apakah bisa dilihat? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Okay. Nah, ini. Vernacular. So, it means that kalau mau jadi pakar di budaya lain, tanpa belajar berbicara dengan orang-orang di, apa, dengan bahasa vernacular-nya, maka sulit bagi you kan sampai di situ. Makanya jangan heran ada bule yang bertahun-tahun tinggal di Indonesia, mereka pakai bahasa Minang. Berarti dia sudah mulai masuk ke budaya kita, sudah mulai melebur dia. Nah, that's the way how to must expert in another culture. Sama seperti my experience, kalau you study di Amerika, itu bahasanya tidak melulu akademik. Kalau di kampus dengan profesor akademik, tapi kalau bersama teman kadang, hey man, what's up man, I'm gonna do that, hey come on, I'm going to have a party tonight, so will you come, seperti itu, seperti kayak di film-film, it's a vernacular. Ada nanti Black American, Black AAVE, African American Vernacular English, itu ada. Kalau you dengar film apa, ekspresi orang Black American itu punya khusus ya, very unique kinds of vernacular. Orang keturunan Irish juga seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Ini ada gambar. Hola. Kemudian bonjour. Bonjour. Kemudian ada hello. Ini dari tiga bahasa yang berbeda. Kalau hola itu kira-kira dari mana itu? Spanish. Kalau bonjour? It's French. French. Ada French, yeah. Ada French. Ada France, yeah. Ada French. Mana yang benar? French atau benar, French? Benar, dua-duanya, sir. Dua-duanya benar. Yeah. Kalau France itu negaranya? Atau orangnya? French itu negaranya apa? French itu negaranya. Kalau French? Bahasa. Bahasa. Ya. Bahasa. French. Speak French atau France. Sama seperti ini. Dutch dengan Holland dengan Netherlands. Itu beda. Kalau negaranya adalah apa? Netherlands. 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 Kemudian bahasanya adalah Dutch. Orangnya dan juga kebangsaannya adalah Holland. Holland. Okay. Nah, kemudian satu lagi ada hello. Nah, itu bahasa Inggris ya, English. So, this is the way how people communicate greetings ya. Greetings in different languages. Bonjour, ça va bien à toi? For example, that's how are you in French. And hola española, mucho gracias. So it's different in Spanish or
hello, you know already English, and many things. Kalau Prancis pernah saya belajar dulu, katanya begini, kalau do you speak English, parlez-vous anglais? Nah, seperti itu. Bonjour, ça va bien et toi? Parlez-vous anglais? Do you speak English? Yeah, that's the way how they use the language. Nah, kita masuk teorinya ya. Siapa yang mau baca ini? Silakan. Jadi gantian. Yep. Ya, silakan. Learning a language in isolation of its cultural roots prevents one from becoming socialized into its contextual use. Okay, very good. Nanti, nah di sini katanya belajar sebuah bahasa in isolation itu maksudnya dalam terisolasi. Isolasi itu berarti nggak ketemu sama orang. Jadi terisolasi of its cultural roots prevents one menjauhkan seseorang dari becoming socialized into its contextual use. Jadi ketika belajar bahasa Inggris atau belajar sebuah bahasa dan kita hanya baca buku, hanya buka kamus, hanya nonton film, itu tidak akan pernah sampai kepada menguasai bahasa asing tersebut. So you need to learn the cultural roots, akar budayanya. Misalnya bonjour seperti tadi di Prancis, we need to learn that. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan bahasa Inggris, we know the context. Excuse me. So that is that context is king. Yang kedua, knowledge of linguistic structure alone does not carry with it. Anyone, siapa yang baca, silakan. Yang lain lagi? Sir? Yes, go on, silakan. Knowledge of linguistic structure alone does not carry with any special insight into the political, social, religious, or economic system. Okay, thank you. Nah, ini artinya adalah pengetahuan tentang struktur linguistik, ilmu linguistik, apa bahasa, linguistik ya, alone, does not carry with it any special insight. Jadi, meskipun you belajar grammar, vocab, listening, speaking, teori-teori linguistik, seperti itu tidak akan membawa you kepada pemahaman tentang sistem ekonomi, politik, sosial, atau agama di mana bahasa tersebut digunakan. So, if you learn English and then you want to master English, you need to be more, how do I say that? To be more open to learn about the general topics in English. Makanya ketika you baca koran-koran seperti New York Times, kemudian you read Jakarta Times, kemudian The Harvard atau The Global seperti itu, atau Sydney Morning Herald kalau yang di Australia, itu mereka punya teks dan konteks yang sedang mereka bicarakan di negara itu. So you can learn that, you can read that so that you know, oh, so this is the way how they communicate. This is what they're talking about. So this is what they mean with freedom. Freedom in America is different with freedom in our country. So you can see that. Now, yang ketiga, or even insight into when you should talk and when you should keep your mouth shut. Keep your mouth shut. Itu maksudnya diam. Seperti itu. Ya, kalau bahasa non-verbalnya seperti ini. Yam. Kalau bahasa orang tua-tua itu berarti kan seperti ini. Itu diam. Atau yam, diam. Nah, itu. Jadi nah it depends. So learning foreign language not only you should learn how to say the word, not only you should learn how to read the text in the foreign language, but also you need to learn how to express ideas in that foreign language. Yeah. That's the key of the communication. Makanya ada kita di tes kemampuan TOEFL, test of English as a foreign language, but that's only for academic purposes. Makanya jangan heran, ada orang yang nilai TOEFL-nya tinggi ketika
conversation biasa bawaannya kaku, ada yang performnya biasa-biasa aja, tapi ketika masuk ke daily conversation, speaking with a lot of people, he can engage or she can communicate. It's a different thing. Okay, nah kita lihat communication and understanding. We have 10 more minutes. Sini ada gambar. According to Nostrand, 1966B, as quoted in Celier, halaman 20, proposed that teachers concentrate on two goals in teaching about a foreign way of life, cross-cultural communication and understanding. So two goals of language teachers, menurut Nostrand. Jadi menurut Nostrand ada dua tujuan guru bahasa atau guru bahasa Inggris, kalau di Indonesia berarti yaitu untuk cross-culture communication and understanding. Itu tujuannya kita belajar bahasa Inggris dan menjadi guru bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris. That's the purpose. Karena jika kita belajar bahasa Inggris, kemudian kita hanya sampai kepada, oh, udah belajar bahasa, udah selesai. No, you'd also need to learn how to communicate with these people. This is global, ya. Sangat besar kuncinya. Meskipun bahasa Spanish juga mendominasi di dunia, bahasa Perancis juga, Arab juga, Mandarin juga, Jepang juga, tapi bahasa Inggris itu yang menggabungkan mereka semua. That's the key to international communication. Jadi dua, komunikasi dan understanding. That's the purpose of teachers teaching about foreign way of life. Nah, sekarang kita mengkerucut, apa sih maksudnya? Kita lihat dulu cross-cultural communication. The first one, the basic aim, okay. Silakan deh, ada nggak yang mau baca? Silakan. Sir. Yes, silakan. The basic aim of an intercultural communication class is to have the student learn to communicate with people who do not share their own view of cultural conditioning. If people from the target culture do not speak your language, you got to learn another language. Silly, thank you. Okay, good. Now that is the notion of cross-cultural communication, komunikasi lintas budaya. Jadi katanya menurut Celier, tujuan dasar dari komunikasi lintas budaya ya, atau kelasnya itu adalah untuk membuat mahasiswa atau peserta didik belajar untuk berkomunikasi dengan orang-orang who do not share, yang tidak punya cultural conditioning, kondisi budaya yang sama. If people from the target culture do not speak your language, kalau orang-orang yang budaya target itu enggak berbicara bahasa Anda, katanya, you've got to learn another language. Berarti, if you learn English, kalau you belajar bahasa Inggris, berarti targetnya adalah berkomunikasi dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris. Kalau belajar bahasa Arab, bisa dua tujuannya, untuk ibadah yaitu memahami Al-Quran dan Hadis, dan kedua juga untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Arab di dunia, di Timur Tengah misalnya, in Middle Eastern seperti itu, Saudi Arabia. That's communication, ya. Seperti awal tadi, ada source, ada encoding, ada message, channel, decoding, kemudian receiver response dan feedback, itu prosesnya. Sekarang ya, that's communication. Tapi apakah komunikasi saja cukup? Ternyata tidak. Ini juga perlu. Di antara review dengan listen itu ada understanding. Kalau tanpa understanding akan selalu ada konflik yang berkepanjangan. Jadi harus ada understanding, saling memahami di antara kedua pihak. Yaitu, nah ini silakan baca, ayo. Iwan, nggak apa-apa, silakan baca. Nggak ada yang mau baca? Okay, let me read. Nostrand's second basic purpose in teaching the foreign culture understanding
can imply a restructuring of our attitudes and worldview. Nah, kalau pemahaman itu adalah katanya tujuan dasar kedua teaching budaya asing di Indonesia atau konteks itu adalah understanding, itu memahami. Can imply restructuring. Jadi kita bisa menyusun kembali attitude kita dan bagaimana cara kita memandang dan melihat kepada dunia. Itu menurut si Selye. Tapi tanpa harus melupakan jati diri dan kita ini siapa. Jadi ketika you nanti communicate di tingkat global atau universal atau mewakili Indonesia, you are still Indonesian. Wherever you go, you are still Asian. Masih orang Asia, masih orang Indonesia, masih dari Minangkabau atau dari daerah you di mana lahir, masih memiliki apa agama Islam, if you still believe in Islam. I hope you're still in that. Kemudian atau juga kepada orang-orang lain yang percaya agama masing-masing, ya silakan. Dan itu tujuan dari teaching foreign language and foreign culture. Okay. Okay, so kita cukup jam 3. And minggu depan nanti pas sesi tanya jawab, saya akan posting lagi ke Q&A rekaman ini ke YouTube so that you can listen again, and if there is something that you need to ask me directly, I will explain it secara oral kembali agar semua bisa dapat, karena kalau bahasa tulisan terkadang bisa disalahpahami ya, makanya saya langsung secara lisan menjelaskan. Minggu depan our topic is ini. Oh, kok fourth meeting, seharusnya the fifth meeting, sekarang meeting keempat ya, seharusnya meeting kelima ini. Cultural misunderstanding and body language. Nah, siapa yang bisa terjemahkan apa itu cultural misunderstanding? Kesalahpahaman budaya. Kesalahpahaman budaya. Iya, dan bahasa tubuh. Bahasa tubuh, okay. Secara literal ya, cultural misunderstanding diterjemahkan dengan kesalahpahaman budaya. Namun kalau secara panjangnya adalah konflik atau perbedaan pandangan secara budaya atau ketidaksepahaman secara budaya. Gitu. Bukan budaya yang tidak paham, tapi ketidaksepahaman dalam hal budaya atau perihal budaya. Dan body language adalah memang bahasa tubuh. Jadi bahasa, our body is a language. Mungkin saja you ada iklan apa? Iklan TV, iklan sampo. Saya perhatikan di TV, ceweknya rambutnya seperti ini. Nah, diginikan rambutnya. Terus cowoknya lagi main basket, lalu pada ngeliat begitu. Yeah. Nah, padahal nggak ngomong apa-apa. Itu contoh body language. And body language is different from one language to another language. And body language is also different from one culture to the other culture. Okay? Makanya ada gambar itu seperti ini dengan kata-kata. Itu beda. Kalau ya, jadi that's the way how the language works. Okay, so I stop sharing at this point. Saya kembali ke Google Meet. Okay, all right. So that was our topic for today about communication theory in cross-culture understanding. So now you see that the environment is bigger than you think, and people are different in so many ways, and we use language to communicate our meaning and our message so that we can be understood. Nah, itu kunci dari our topic for today. Okay, so I think I quit at 3 o'clock. I will give you time for question and answer, but maybe not this time. I also consider your packet data. And I think I will end up the class this afternoon. Nanti kita lanjutkan pertanyaannya di YouTube, ya, seperti kemarin.
kita lebih enak seperti itu menjawabnya semua, jadi semua bisa mendengarkan. Yang mendengarkan dapat, yang enggak ya juga enggak dapat. Oke, okay. So, alright, Mutiara, Isti, Shifa yang videonya masih nongol, kemudian Resmita, kemudian Maulana, baru nongol semua, Marisa, Kairunisa, Andre Satrio, yang tadi pada nggak nongol. Tadi pada kemarin, Fatin, Samina, Alan, Panji Reformasi, kemudian Resmita, Febrina Yolanda, okay, so Denny Kurnia, yeah. So, thank you for your coming, and I'll see you again next week. I think we will have another time to replace our previous class karena kayaknya udah meeting kelima seharusnya ya, kita baru meeting keempat. Okay. Alright, that was it. I will close the class by putting this button. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.